Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, terakhir kita membahas tentang deret harmonik ya, deret 1/k ini dokah dari satu sampai tak hingga. Nah deret ini ternyata menjadi contoh bahwa salah satu contoh bahwa ya teorema yang di atas ini tidak berlaku sebaliknya gitu ya. Salah satu contohnya adalah deret harmonik. Oh kalau limit dari barisannya sama dengan nol, ternyata tidak menjamin deretnya akan konvergen. Ya, jadi teorema ini hanya berlaku searah kalau deretnya konvergen, limit sukunya akan menuju nol. Oke, okay, ya. Kita bisa melihat ke divergenannya dari sini ya dengan mengumpulkan beberapa suku ya. Sepertiga ditambah seperempat itu akan lebih dari setengah. 1 5 ditambah 1 6 ditambah 1 7 ditambah 1 8 lebih dari setengah. Begitupun selanjutnya 1 9 sampai 1 16 dijumlahkan juga akan lebih dari setengah. 1 17 sampai 1 32, 1 33 sampai 1 64 dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa eh, deret ini bisa kita lihat lebih besar dari bilangan apapun, ya. Jumlah parsialnya untuk n yang bisa kita pilih, ya. Di sini, barisan parsialnya membesar tanpa batas. Oke, okay. <tuh> jadi selain deret geometri, kemudian ada deret harmonik, ya. Ada deret tertentu juga yang bisa. Dituliskan secara sederhana jumlah parsialnya, nah, misalnya deret seperti ini: seper n dikali n plus satu. Ya, perhatikan kalau Anda ingat di teknik integral kemarin, pada pecahan parsial kita bisa menuliskan seper x dikali x plus 1 itu sebagai a dibagi x ini kan b dibagi x plus 1 nah kalau ini benar kan berarti x yang kita ganti n juga masih berlaku juga anda bisa cek bahwa a dan b nya di sini berapa a nya satu sama satu. ya satu. hanya satu b nya minus satu satu ya jadi seper n dikali n Plus 1 itu bisa kita tulis sebagai seper n dikurang seper n plus 1. Nah selanjutnya, sn-nya bisa kita lihat. Sn-nya gimana? Berarti s1 itu seper 1 dikali 1 tambah 1. Ini bisa kita tulis sebagai seper 1 dikurang seper 2. S2, 2, 2 tambah 1 bisa kita tulis sebagai setengah dikurang sepertiga, gitu. Dan seterusnya, berarti kalau Sn ini adalah seper satu dikali satu tambah satu ditambah seper dua dikali dua tambah satu dan seterusnya sampai seper n dikali n plus itu kan? barisan jumlah parsialnya. Suku sebelum ini apa? N-1 N satu dikali n, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan sifat ini, suku pertama ini bisa kita tulis sebagai satu dikurang setengah, suku kedua setengah dikurang sepertiga dan seterusnya. Yang ini, Super N dikurang satu, dikurang Super N, dan suku terakhirnya Super N dikurang. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya. Saling menghilangkan di sini ya. Min setengahnya akan habis, dengan setengah min sepertiga akan habis, dengan sepertiga yang berada di sebelah. Kanannya ini akan habis oleh sebelumnya, min seper n juga akan habis. Jadi yang tersisa satu dikurang n. seper n plus nah. Ya, kalau kita bisa memanipulasi deretnya pada kondisi deret suku barisannya tertentu, kita bisa mendapatkan rumus Formula untuk Sn, gitu, secara sederhana. Nah, dalam hal ini kita bisa menghitung limit barisan parsialnya. Limit n menuju tak hingga dari Sn, gimana? Kalau n menuju tak hingga, satu, satu ya. Kalau barisan parsialnya, barisan jumlah parsialnya, konvergen. Ada limitnya, tapi yang bisa kita simpulkan ya, deret ini konvergen dengan jumlah satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi, yang dilakukan di sini memanipulasi bentuk sukunya gitu supaya terlihat bahwa sukunya itu seperti e, selisih gitu dari barisan lain yang merupakan selisih suku suatu suku dengan suku selanjutnya gitu maka dari sana kan terjadi pencoretan ini mohon maaf pak mau bertanya pak iya kalau yang tadi itu maksudnya konvergen dengan jumlah satu itu sama dengan konvergen ke satu ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kemudian sifat deret ya. Di limit, di barisan kemarin juga ada. ya Di deret ada sifat linier juga ya. Kalau kita punya dua buah deret yang konvergen, maka jumlah dari suku-sukunya kalau kita bentuk deret baru yang suku-sukunya an dan bn, ini akan konvergen juga. Konvergennya ke jumlah dua deret tersebut. Sementara kalau suatu deret konvergen, suku-sukunya dikalikan c, maka deret tersebut juga konvergen konvergennya ke C dikali jumlah deret tadi. Oke, sini ada beberapa latihan yang bisa Anda coba. Ini menggunakan sifat-sifat yang sudah dibahas. Misalnya yang nomor satu, konvergen tidak? Deret pertama. Anda bisa mengenali deret pertama sebagai deret apa? geometri. Deret geometri. Rasionya? 1 per 5. 1 per 5, ya. Jadi, deretnya gimana? Konvergen. Konvergen, ya. Konvergen karena dia deret geometri dengan rasio. Kalau yang kedua, Kalau dijabarkan, jadi apa kira-kira? Tiga kali deretnya yang satu per k plus satu. Tiga kali deret 1 per k plus satu. Nah, deret 1 per k plus satu itu seperti apa? Seperti yang satu per n lagi. Nah, Seperti nah. satu per n yang dihilangkan suku pertamanya gitu. D kalau kita punya deret divergen, tapi kita buang beberapa suku pertama, sifatnya gimana? tetap konvergen. Tetap divergen ya. Karena beberapa suku pertama itu hanya akan mengurangi nilai secara berhingga gitu. Jadi kalau deret aslinya tak hingga, kita kurangkan beberapa suku ya. Tak hingga dikurang sesuatu gitu kan. Jadi tetap tak hingga ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan bahwa di barisan dan deret itu beberapa suku pertama itu tidak mempengaruhi ke ya. Jadi pertama ini bisa kita lihat seperti ini. Kemudian yang kedua, deret super K plus 1 itu adalah deret harmonik yang dimulai dari suku kedua. Setengah tambah sepertiga tambah seperempat dan seterusnya. Deretnya kalau dari satu itu divergen ya, kalau dipotong beberapa suku dalam hal ini satu suku ya tetap divergen ya. Divergen karena deret harmonik ya. Yang ketiga konvergen. Konvergen ya. Kenapa konvergen? dua deret geometri dengan rasio mutlak rasionya kurang dari satu. Ya, ini adalah jumlah dari dua deret geometri yang rasionya masing-masing kurang dari apa di antara min satu dan satu gitu ya atau ini adalah jumlah dari dua deret geometri yang konvergen ya jumlah Dua deret geometri yang konvergen. Jumlah dua deret geometri konvergen. Yang keempat divergen kenapa divergen? Karena suatu saat K-nya bakal lebih dari 10. Ya, suatu saat K-nya akan lebih dari 10 ya. Dan untuk k yang lebih dari 10 berarti suku-sukunya akan membesar. Ya. Jadi di sini Anda bisa perhatikan suku-sukunya. Kalau ini kita sebut sebagai ak A10 itu apa? 10 faktorial per 10 faktorial per 10 pangkat 10 ya. Kalau A11? 11 Sebelas per sepuluh kalinya A10. Ya. Jadi kalau kita lihat kan sepuluh pangkat 11 Kalau kita keluarkan bentuk A10 ini dikali 11/10 kan Berarti 11/10-nya a 10 -nya a10. Berarti kondisinya a11 dengan a10 gimana? Membesar. Membesar ya. a12 dengan a11 membesar juga. Ya, membesar juga ya. Jadi untuk K lebih dari 10, AK plus 1 itu lebih dari AK. Ya, lebih dari bahkan. Artinya apa? Kalau lebih kalau barisannya membesar. Nanti limit barisannya. Nah, limit barisannya <tuh>. tidak akan 0. K-nya ya, kalau positif dan membesar ya nggak mungkin. Limitnya akan jadi nol, kan? Kesimpulannya apa kalau kita punya barisan yang limitnya tidak nol, deretnya divergen. divergen, ya? Deret divergen. divergen. Nah, ini disebut yang tadi uji ke divergenan. pergerakan ya. Nomor 5 gimana deretnya? Apakah deret ini konvergen? Kalau suku-suku ini untuk K yang besar yang dominan mana? Yang dominan pangkat terbesar ya kan? Semakin besar K yang dominan di sini 3K, yang di sini K kuadrat ya. Maka kalau kita ambil limitnya, kalau ini kita sebut sebagai AK, limit K menuju tak hingga dari AK gimana? tiga dia akan menuju tiga tiga ya nah tiga itu juga bukan kan. bukan nol ya jadi kesimpulannya deret divergen divergen ya jadi asalkan limit dari sukunya itu tidak nol ya kita langsung simpulkan deretnya divergen Bagaimana dengan deret ke 6 Kalau k-nya menuju tak hingga, gimana? Menuju nol. Menuju nol ya. Nah, karena sukunya menuju nol, kita nggak bisa menyimpulkan ya. Karena Limit menuju nol, limit dari suku-suku ini menuju nol, tidak menjamin deretnya konvergen karena bisa divergen. Kan, nah, kira-kira untuk soal ini ke enam ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek divergen atau konvergen ya? jadi pengurangan lon Nah, ini jadi pengurangan loan ya. Perhatikan bahwa lon dari K dibagi K ditambah 2 itu sama dengan lon K dikurang loan K plus 2 ya. Oke, jadi untuk K sama dengan 1 ya berarti lon 1 dikurang loan tiga dan seterusnya. Berarti sn-nya gimana? Lon berapa? Satu ditambah lon berapa? Dua tiga dan seterusnya sampai K min 1. Yang terakhir seperti ini. Nah kalau semua kita nyatakan dalam bentuk yang itu. Berarti ln 1 dibagi 1 plus 2 itu sama dengan apa? Ln 1 kurang ln 3. Ln 1 kurang ln 3. Yang di sini lon 2 dikurang lon 4, kemudian lon 3 dikurang lon 5, dan seterusnya lon k dikurang 1, dikurang lon k ditambah 1, terakhir lon k dikurang lon k plus 2. Nah ini nyoretnya gimana? Mulai dari tiga. Lon tiga akan kecoret. Lon dua akan kecoret tidak. Tidak. Ini tidak kecoret ya. Lon empat. Kecoret. Kecoret dengan yang di sana kan. Lon lima juga kecoret. kemudian lon K ini akan kecoret nggak? Iya. Iya. Lon K akan kecoret dengan yang di sini. Kalau lon K plus 1? Enggak. enggak. Lon K dikurang 1? Iya. Ini akan kecoret juga ya. Oke, jadi karena di sini loncatnya 2 ya, ada bagian dua suku pertama yang tidak kecoret, ya. Konsekuensinya dua suku terakhir ada bagian yang nggak kecoret juga, ya. Jadinya apa? Oh sampai n tadi ya. Maaf, oh, kita nggak pakai k tadi. Sn. Ini n minus satu n n n min 1, n plus 1, n, n plus 2 ya. Jadi sama dengan ln 1 ditambah ln 2 dikurang ln n plus +1. 1 dikurang ln n plus 2 ya. Limit sn nya gimana? Minta hingga. Minta hingga ya, minta hingga, dikurang tak hingga juga, ya. Jadi untuk n yang besar ini tak hingga, ini juga menuju tak hingga, ya. Jadi deretnya gimana, deretnya? Divergen, divergen ya. Deret yang terakhir. Divergen. Kenapa divergen? Uh, rasionya lebih dari satu. Rasionya lebih dari satu ya. Karena b dibagi e lebih dari satu. Ini rasionya ya. Oke. Okay. Jadi di sini kita sudah punya ya bekal ya tentang deret yang divergen dan deret konvergen deret yang konvergen yang bisa kita hitung jumlahnya diantaranya deret geometri dan ya beberapa deret tertentu yang bentuk teleskopiknya atau bentuk kolapsnya ya jadi ini sifat deret kolaps gitu ya disebut juga sifat teleskopik. Jadi ada beberapa suku yang ya saling menghilangkan. Oke, kemudian dan e, untuk menyimpulkan divergen kita punya uji divergen ya. Kalau suatu deret suku-sukunya tidak menuju nol dia di forget. Oke. Okay. Kemudian di topik selanjutnya kita akan membahas tentang deret positif ya. 8.3 dan 8.4 ini khusus membahas deret yang positif. Di yang pertama kita akan membahas tentang uji integral. Ya, terkait dengan deret, ya ada dua Hal yang bisa kita pertanyakan yang pertama, apakah deretnya konvergen? Yang kedua, ya, kita bisa bertanya lebih jauh gitu. Kalau deretnya konvergen, berapa jumlahnya atau berapa limitnya? Limit dari barisan parsial, barisan jumlah parsial itu gitu ya. Pada beberapa kasus, ya, kita hanya dapat menunjukkan kekonvergenannya saja tanpa bisa mengetahui jumlahnya secara eksak gitu jumlah pastinya gitu secara eksak terkadang di beberapa kasus itu susah sulit untuk ditentukan gitu. tapi kita bisa menyimpulkan konvergen saja seperti itu dan di sini kita akan membatasi Deretnya untuk deret positif, ya, suku-sukunya yang positif saja. Kekonvergenan itu ditentukan oleh barisan jumlah parsial. Ya, kita membatasi deret yang positif saja, ya, dalam beberapa hal berlaku juga untuk deret yang suku-sukunya boleh nol juga, gitu. Tapi, artinya di sini kita tidak membahas deret yang e, memiliki suku-suku negatif. Nah, uji pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kekonvergenan deret, ya mungkin kalau anda masih ingat pada Topik tentang barisan kemarin, kalau kita punya barisan yang monoton naik, kekonvergenannya ditentukan oleh apa batas atas. Ya, adanya batas atas gitu kan, kalau barisannya naik tapi ada batas atasnya ya, mau tidak mau naiknya itu ada batasnya gitu kan ia akan konvergen. Nah, sifat ini akan sifat barisan naik ini akan berlaku pada deret yang suku-sukunya positif, ya. Ingat bahwa kalau kita perhatikan S1 itu 1, S2 eh, S2. S1 itu A1 kalau kita perhatikan deret AK, gitu ya. S2 itu S1 ditambah Kita bisa lihat S dari K itu, S dari N itu kan, S dari sebelumnya ditambah A, N gitu kan. Ini bisa kita lihat sebagai S1 ditambah A2 gitu, S3 itu A1 tambah A2 tambah A3. Berarti S3, S3 sama dengan S2 ditambah A3. S4 itu akan sama dengan S3 ditambah A4. Secara umum, SN sama dengan ditambah A. SN dikurang 1 ditambah AN. Kan? Kalau kita punya sifat AN-nya Positif atau lebih besar sama dengan nol, ya. Ini akan lebih dari SN dikurang satu, gitu. Maka, barisan jumlah parsialnya itu adalah barisan yang naik, gitu. Jadi, kekonvergenannya dapat ditentukan oleh keterbatasan barisan jumlah parsialnya. Jadi kalau barisan jumlah parsialnya terbatas, deret positif itu akan konvergen. Itu akan kita tuliskan di sini dalam sebuah teorema. Deret dengan suku-suku non-negatif akan konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas gitu. Jadi teorema ini itu menggunakan sifat dari teorema barisan monoton yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu penggunaannya misalnya di contoh dua ini. Yang pertama buktikan bahwa deret seper n kuadrat ditambah n itu konvergen. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Teleskopik. Nah, ini yang teleskopik tadi ya. Ini tadi tidak lain seper n dikali n plus 1 Kita tapi sudah melihat di sana tadi sn-nya apa? Dengan sifat teleskopik tadi kita bisa lihat bahwa sn-nya itu satu dikurang seper n plus satu. Apakah ini terbatas? Iya. Iya terbatas oleh berapa? Satu. Terbatas oleh satu gitu kan? Jadi, untuk deret pertama ini, kita bisa tunjukkan ya alasannya seperti yang di atas, ya, tidak saya tulis untuk nomor satu, karena SN terbatas di atas oleh satu, maka deret, nah, seper n kuadrat tambah n. Nah, ini konvergen. Gitu. Jadi kekonvergenannya di di apa namanya? disebabkan oleh keterbatasannya SN ini gitu. Jadi ya, di nomor satu ini karena SN-nya bisa kita tulis sama dengan ya sebenarnya dalam kasus ini kita bisa hitung juga kan tadi konvergennya ke satu gitu. Tapi dalam kasus yang umum, teorema ini hanya menyimpulkan ke konvergenannya saja ya. Tidak memberikan informasi tentang konvergennya ke berapa atau jumlah deretnya itu berapa. Gitu. Nah sekarang dari nomor satu ini, bisa nggak kita membuktikan bahwa deret seper n kuadrat ini konvergen. Kalau deret seper n kuadrat, berarti deretnya seperti apa? suku pertamanya 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat dan seterusnya misalkan kita ingin memanfaatkan yang pertama apa yang bisa kita lakukan Nah, kita pakai karena kita ingin terbatas di atas ya, kita memanfaatkan seper n kuadrat ditambah n itu sebagai batas atasnya gitu. Oke, kalau seper 2 kuadrat kita bandingkan dengan seper 1, 1 dikali 2. Lebih besar mana? Yang kanan, yang kanan ya, kita punya ini. Sepertiga kuadrat itu dua kali tiga, betul ya? Seper empat kuadrat itu akan selalu lebih kecil tiga kali empat. Nah, berarti secara umum kita bisa lihat seper n ditambah satu kuadrat. Ini dibandingkan dengan n dikali n plus satu, lebih besar mana? Kanan. Yang kanan, ya. Atau ya, kalau kita gunakan yang seper n kuadrat tadi ya, kita punya itu, gitu ya. Ini kan seper n kuadrat tambah n. Nah, untuk yang kedua, SN-nya itu apa? Satu setengah kuadrat, sepertiga kuadrat, seperempat kuadrat, sampai seper n kuadrat. Nah, seper dua kuadrat akan lebih kecil dari apa? ini lebih kecil dari seper satu kali dua. Seper satu kali dua tadi sama dengan apa? Satu dikurang setengah. setengah kan? Kalau sepertiga kuadrat setengah dikurang sepertiga, ya kan? Nah itu yang kita gunakan di sini. Ini satunya tetap, ini satu dikurang setengah, ini setengah dikurang sepertiga, dan seterusnya. Seper N kuadrat lebih kecil dari apa? Seper N eh, satu seper N. Eh, N. Dikurang seper N ya. Jadi yang kita punya apa? Ini itu lebih kecil dari ini, ini itu lebih kecil dari ini, dan seterusnya. Ini lebih kecil dari ini, berarti yang atas dibandingkan dengan yang bawah. Gimana? Lebih besar, lebih kecil yang atas, atau lebih kecil yang bawah? Lebih kecil yang atas, lebih kecil yang atas, gitu ya? Ini tandanya lebih kecil. Sementara ini sendiri mungkin lebih enak di bawah ya. Sementara ini kalau kita jumlahkan jadi apa? 2 dikurangi 1/n. 2 dikurangi 1/n ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pertidaksamaan yang panjang ini? SN-nya akan lebih kecil dari 2 dikurang super N. 2 dikurang super N, apakah dia terbatas? Iya. Terbatas oleh? 2. 2 gitu ya. Jadi SN terbatas di atas oleh 2. Jadi deret 1 n kuadrat konvergen. Apakah konvergennya kedua? Tentu. Ya. nggak tahu dan belum tentu ya jadi di sini konvergennya itu hanya kesimpulannya saja di sini dua itu hanya batas atas kan kita nggak tahu apakah SN ini konvergen kedua. Yang kita tahu SN ini naik dan tidak pernah melampaui dua gitu. Jadi SN-nya akan naik terbatas di atas. Jadi kesimpulannya dia konvergen gitu. Jadi dalam hal ini tidak menginformasikan konvergennya ke berapa. Gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf tadi Tadi dua dikurang seper n muncul dari mana pak? Dua dikurang seper n muncul dari mana? Muncul dari coret-coretan ini lagi. Uh, pak mau nanya pak? Ya? Yeah. Uh, yang ini tuh bentuknya yang seper n kuadrat plus n tuh sama kayak yang nomor satu ya? Super n kuadrat plus n kita gunakan untuk membandingkan ini. Ya, saya, saya bilang tadi nomor satunya akan dimanfaatkan. Oh, tapi kok yang atas satu minus satu plus n plus satu yang bawah dua per n kan Apa? beda, beda soal kan? Oh, oh ya, oh, ya. Nomor satu ini saya, saya saya langsung tulis ini karena deretnya sudah kita bahas tadi kan. Iya. Yeah. Yang yang nomor dua deretnya berbeda tapi kita ingin menunjukkan bahwa ini tuh jumlahnya terbatas. Oke pak. Oke. Okay. Ya mungkin kita bisa gunakan cara lain yang lebih sederhana. Lebih sederhana dalam melihatnya gitu ya. Kita punya seper N kuadrat. Kita bandingkan dengan seper N kuadrat tambah N. Kalau hanya ini kan. Pasti lebih besar yang kiri ya. Betul tidak? Yeah. Padahal yeah, yang that. kita ketahui konvergen kan yang kanan ya. Kita ingin kita ingin membuat kesimpulan seper n kuadrat itu konvergen. Gimana caranya? Kita coba manipulasi, kita kalikan dengan suatu konstan. Kalau ini gimana? Lebih kecil. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang kiri, kan? berarti seper n kuadrat akan lebih kecil dari setengah per n kuadrat tambah n, betul tidak? bukan dikali dua? dikali dikali dua atau dikali setengah? Dikali dua. eh dikali dua ya sorry ya dikali dua ya berarti kita punya ini kan berarti kalau ini kita jumlahkan berarti satu per satu kuadrat lebih kecil dari dua kali satu ditambah satu kuadrat tambah satu kan kalau ini kita tambah berarti ini kita tambah lagi kalau ini kita tambah eh ini lebih kecil dari ini kalau kita tambah sampai n berarti kita punya pertidaksamaan ini Sementara yang ruas kanan ini SN-nya yang tadi, ya enggak? Ini jumlahnya berapa? Satu dikurang satu satu. Ini satu dikurang seper n plus satu, ya. Nah, ini SN yang baru gitu. SN untuk deret yang nomor dua kan. Jadi kita punya sn lebih kecil dari dua dikali satu. Nah ini kurang dari dua. Jadi sn yang baru terbatas di atas oleh dua. Jadi deretnya konvergen. Kesimpulan ini sama. Nah ini cara lain. Bisa kita coba. sampai sini ada pertanyaan? Pak, Iya. Pertanyaan Pak. Itu kalau misalnya saya ubah, misalnya 1 2, eh, 1 per 2 N kuadrat jadi 1 per 3 N kuadrat, boleh nggak sih, Pak, sebenarnya? Saya, saya bingung kayak harus tiba-tiba muncul 2, tiba-tiba muncul 3 gitu, Pak. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ya, Pak. Betul, nggak apa-apa. Jadi, Oke. kalau ini Anda ganti 3, ya, kita bisa menyimpulkan SN-nya kurang dari tiga, ya kan? nantinya. Kalau ini Anda ganti tiga, masih benar. Akibatnya ini ganti tiga, ini ganti tiga, ini ganti tiga, ini ganti tiga. Ini jadi tiga kan? Makanya di sini uji jumlah terbatas itu hanya dapat menyimpulkan kekonvergenannya saja gitu. Tidak dapat menyimpulkan konvergennya ke berapa gitu. Oke baik pak paham. Apa mau nanya kan ya? di teorernya ada yang bilang apa namanya jumlah parsial itu oh, kalau jumlah parsial itu yang kayak gimana yang saya masih gimana. Jumlah parsial itu yang kita jumlahkan sampai berhingga kali. Nah ini jumlah parsial. Sn-nya ya pak? SN, ya, oh, Sn ya betul. Sn itu kita sebut jumlah parsial. Ini ya. Oke, kasih. Jadi kita menjumlahkan tak berhingga banyaknya. Itu deret gitu kan. Nah, kalau kita jumlahkan sampai n saja kita sebut sebagai jumlah parsial ke n. Ya, tentu deret itu sendiri kan limitnya jumlah parsial kan? Oke, ya. Kita sampai sini. Nah, sekarang salah satu Kondisi untuk membatasi jumlah parsial itu ada di integral tak wajar, gitu. Jadi, ternyata integral tak wajar dan deret tak hingga itu pada suatu kondisi tertentu itu punya kaitan, gitu. Nah, kalau ini, Anda bisa melihatnya sebagai deret yang suku-sukunya itu nilai dari suatu fungsi di n kalau ini integral tak wajar gitu ya. Nah. Seperti apa kaitannya? Nah, kaitannya seperti ini. Ya, f tertentu di sini kondisi yang menjaminnya adalah kalau dia kontinu dan tidak naik ya. Tidak naik di sini ya khususnya kalau fungsinya monoton turun. Misalkan f itu fungsi yang kontinu dan tidak naik pada interval 1 sampai tak hingga. Misalkan kita bentuk barisan yang nilainya fn untuk setiap bilangan asli n, maka deret an dan integral tak wajar 1 sampai tak hingga fx dx itu kekonvergenannya akan sama. Jadi kalau integralnya konvergen, deret ini akan konvergen juga. Sebaliknya karena di sini jika dan hanya jika ya berlaku dua arah kalau integralnya divergen maka deret ini juga divergen nah ilustrasinya seperti apa misalnya kalau kita punya deret 1 per n kuadrat ini menjadi an-nya. Nah, deret ini suku barisannya itu menumpang oleh fungsi apa? Fungsi apa yang ditumpangi oleh super N kuadrat? Super X kuadrat. Super X kuadrat. Nah, ini hubungannya dengan super X kuadrat. Super X kuadrat seperti apa grafiknya? Menonton turun kan? saya tidak memperhatikan skalanya ya. Kalau ini satu, berapa nilai di sini? Satu. Di sini satu ya. Kalau di sini dua, berapa nilai di sini? Seperempat. Seperempat ya. Kalau di sini tiga? Seper sembilan. Seper sembilan. ya seper n kuadrat itu tidak lain adalah satu ditambah seper empat, ditambah seper sembilan, seper enam belas, dan seterusnya. Ini seper enam gitu kan kan nah sekarang dari titik ini saya buat persegi panjang berapa luas dari persegi panjang pertama? Itu. Itu ya, tinggi kali lebar alasnya. Alas kali tinggi kan? Berapa luas dari ini? Seperempat. Seperempat ya. Berapa luas dari ini? 9 Sembilan. Luas dari ini. Super 16. Dan seterusnya. Nah, kalau integral 1 sampai tak hingga seper X kuadrat itu ilustrasinya apa? Luas daerah. Luas daerah mana? Dari satu sampai hingga? Semeta. ya. Luas ini. Jadi kalau kita bandingkan seperempat ditambah sepersembilan dan terusnya ini dibandingkan dengan ini gimana? Lebih kecil. Lebih kecil. Padahal integral ini gimana? Integral tak wajar ini konvergen nggak? Iya. Kalau konvergen berarti kita bisa bilang luasnya konvergen. Ya, luasnya konvergen. Luasnya terbatas, gitu ya? Luasnya berhingga. Kemarin kita sudah menghitung, ini nilainya satu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa seperempat tambah sepersembilan tambah seperenam 16 dan seterusnya tidak lebih dari, dalam hal ini kurang dari satu, ya kan? Jadi kalau ditambah satu gimana ini? kurang dari ya kurang dari dua gitu ya Jadi kekonvergenannya integral tak wajar ini mengakibatkan ini itu nggak mungkin tak hingga jadinya gitu kalau nggak mungkin tak hingga berarti konvergen kan untuk deret yang positif. Jadi karena ini nggak tak hingga, bukan tak hingga. Karena ini terbatas, berarti seper n kuadrat juga akan terbatas gitu. Nah, itulah contoh ilustrasi di sini bahwa kalau yang sini konvergen, deretnya ikut konvergen gitu. Sebaliknya, kalau deretnya divergen atau kalau integral tak wajarnya divergen, deretnya juga divergen kita coba delete yang divergen contohnya apa super n ya ini fungsinya apa super x ya Oke. satu di sini berapa 2, 3, 4. Ini 1, setengah, sepertiga, seperempat ya. Nah, dalam kasus yang divergen, integral tak wajar ini nilainya apa? Ini kan jadi lon A, hanya menuju tak kan artinya luas daerah di sini gimana luas daerah di sini tak hingga ya Luas merah ini tak berhingga. Nah, sekarang perhatikan, kali ini perseginya dibuat ke kanan. Berapa luas ini? Luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang ini berapa? Luas persegi panjang ini. 1 seperlima. Nah, sekarang luas persegi panjang ini dibandingkan dengan jadi total luas persegi panjang ini apa? 1 ditambah setengah sepertiga seperempat dan seterusnya dibandingkan dengan integral gimana? Lebih besar. Lebih besar. Besar. Yang ini tidak terbatas. Yang kanan tidak terbatas, berarti yang kiri. Tak Kalau terbatas. ini tak hingga, apa yang akibatnya? Ini tak hingga Tah juga, gitu ya. Kalau kita punya sesuatu yang lebih besar dari yang tidak terbatas, ya, dia nggak mungkin terbatas, kan? Seperti itu, dan ini salah satu contoh pembuktian bahwa deret 1 n itu divergen selain dengan cara yang kita bahas kemarin buktikan bahwa deret 1 per n ini divergen salah satu buktinya menggunakan uji integral gitu bahwa nilai dari deret 1 n kita bisa tunjukkan dia lebih besar dari integral tak wajar 1 sampai tak hingga karena integral tak wajarnya divergen maka period super n nya juga divergen. Nah, di sini ilustrasi untuk contoh tertentu ya. Nah, secara umum kita bisa melihat seperti ini ilustrasinya. Ini fungsinya. Kemudian ini 1 2 3 4 dan seterusnya. Kalau Fn-nya sama dengan An. Ini tidak lain, ini A1, luasnya A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Apa yang kita punya tadi? Bahwa A2 ditambah A3, dan seterusnya, selalu lebih kecil dari integral apa? Satu sampai tak hingga fxd. Ta Untuk fungsi yang sama, Sekarang kita ambil perseginya ke arah kanan, jadi semua persegi panjang di atas itu digeser ke kanan. Satu satuan sekarang ini menjadi A1, kan? Luasnya A2, A3, A4, A5, dan seterusnya sekarang ini kalau kita bandingkan dengan integral tak wajar gimana? Lebih Lebih besar. besar ya. Apa kesimpulannya? Untuk fungsi yang monoton turun, kita punya, kita nyatakan sebagai urut-urutan. berarti integralnya ini bisa diapit ya diapit oleh a2 tambah a3 saya tulis sigma saja ya sigma apa n sama dengan 2 sampai tak hingga yang di sini yang di batas kanan sigma apa satu sampai hingga yang di sini ilustrasinya contoh tadi ya yang di bawah ilustrasi secara umum ini contoh nah ini ilustrasi teorema dari gambar dan ini apakah cukup jelas Kalau integral itu kan yang di sini ya. Yang di sini integralnya lebih besar dari luas kotak-kotak. Sementara yang di sini integralnya lebih kecil dari luas kotak-kotak ya. integralnya lebih kecil dari luas kotak-kotak kalau dihitung dari a1 tapi integralnya lebih besar dari luas kotak-kotak kalau dihitung dari a2 Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Kalau yang ini konvergen kalau konvergen kalau ini limitnya tertentu apa yang terjadi dengan ini? Pasti konvergen. Ya, kalau dari 2 sampai tak hingga konvergen, bagaimana dengan satu ditambah dengan a1? Konvergen. Konvergen juga ya. Deret ini kan deret keseluruhan ditambah dengan a1 gitu. Kalau deretnya konvergen ditambah a1 ya masih tetap konvergen ya. Sementara kalau ini divergen apa yang bisa kita simpulkan? Yang kanan divergen. Yang kanan akan divergen juga gitu. Kalau ini tak hingga, yang sini jadi tak hingga, berarti kalau integralnya divergen, ini divergen. Sementara kalau ini ada nilainya, kalau ini konvergen, berarti ini kecil, nggak mungkin tak hingga. Berarti deretnya juga konvergen. Nah itulah yang disebutkan di sini, jika dan hanya jika. Nah, sebagai catatan, ya bilangan satu di teorema ini bisa diganti oleh bilangan asli berapapun. Ya, bilangan satu di sini, kalau ini diganti dua, berarti ilustrasinya gimana? Ilustrasinya sebenarnya dimulai dari dua kan, dan seterusnya. Kenapa di, ini bisa diganti dengan bilangan asli berapapun? ya seperti sifat barisan dan deret tadi suku-suku pertama suku-suku awal itu tidak mempengaruhi kekonvergenan dari barisan atau deret gitu ya deret apapun kalau kita ganti sekian suku pertamanya sifat konvergennya nggak akan berubah kan misalnya kita punya deret an konvergen seribu suku pertamanya kita ganti sebesar apapun Apakah dia bisa jadi divergen? Hmm. Enggak, gitu kan? Hanya berubah jumlahnya saja gitu. Tergantung selisih dari suku yang digantikan gitu. Begitupun kalau divergen, kalau kita punya deret divergen, beberapa suku diganti beberapanya tapi berhingga gitu ya. Misalnya 100 suku pertama diganti bisa nggak deret yang divergen jadi konvergen nggak bisa gitu ya jadi sifatnya tetap gitu makanya di sini pada kondisi tertentu bisa jadi fungsinya sifat turun dari fungsinya itu baru terjadi bukan dari satu gitu misalnya dari sepuluh gitu baru turun nggak ya masalah gitu sepuluh suku pertama kita hitung terpisah berarti kita meninjau deret dari sepuluh sampai seterusnya gitu berarti kalau ini turunnya misalnya dari sepuluh sampai tak hingga ya kita tinjau deret dari sepuluh sampai tak hingga kan kemudian nah integralnya dari sepuluh sampai tak hingga juga gitu. kalau deretnya konvergen dari 10 sampai tak hingga ya berarti deret aslinya juga pasti konvergen. Oke, sebagai contoh periksa apakah deret ini konvergen atau divergen. Ini menumpang fungsi apa? Super excellent x. Super excellent x ya. Integral super x lon x apa? Integral u. eh, integral satu per u du. Super u du. U nya apa? Lon x. Lon dari lon x ya. Sebelum kita gunakan uji integral, kita perlu tuliskan dulu ya sebagai jawaban yang baik. Betul nggak fungsinya memenuhi monoton turun gitu, tidak naik gitu. Gimana mengecek bahwa fungsinya tidak naik? Turunan. Kita gunakan turunan ya. Turunannya apa? pangkat min 1 ya. apa turunannya min x, x kuadrat kali turunan x x. Hmm. Dikali turunannya x x. Apa turunan x long x? Lon x ditambah. Satu, so. ya. Untuk x lebih dari dua apa yang terjadi dengan ini? Lon untuk X lebih dari dua nilainya gimana? Positif atau negatif? Ini positif. Lon X ditambah satu. Positif juga ya kan ini kita tinjau x-nya lebih dari dua ya x-nya lebih dari dua maka ln x nilainya juga akan positif bahkan positif ya jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini turunannya bernilai negatif ya jadi fungsinya monoton turun f monoton turun pada interval 2 sampai tak hingga. Dari 2 sampai tak hingga berarti kita integralkan. Dari 2 sampai tak hingga. Ini yang di sana tadi. integral dari seper ln x ln x itu adalah lon dari lon x dihitung di 2 sampai a kalau hanya menuju tak hingga gimana lon, nah ini ada gini ya, karena ada lon dua ya, lon a dikurang lon dari lon dua. Berapa limitnya? Tak hingga. Tak ya. Jadi kesimpulannya deret seperkalon k divergen dengan uji integral. Oke. Okay. Ya, selanjutnya dari uji integral kita dapat menyimpulkan deret super n pangkat P ini ke konvergenannya. Deret ini disebut deret P ini menumpang fungsi apa? Super X pangkat P. P. Dan super X pangkat P ini turun untuk bilangan P positif, kan? Nah, seperti yang saya bilang di integral tak wajar kemarin, ini akan dipakai ya kapan ini konvergen? Kalau P lebih dari satu. Jika P lebih dari satu. Nah, jadi kita punya modal uji apa deret yang konvergen adalah deret P ini untuk P yang lebih dari satu. Nah, deret ini nanti bersama dengan deret geometri kita bisa manfaatkan untuk uji lainnya nanti. Jadi selain uji integral, kita akan membahas uji lain diantaranya uji banding. Nah, uji banding itu suatu deret kita bandingkan dengan deret lain yang kita ketahui konvergenannya. Jadi kalau kita menebak suatu deret itu konvergen, kita coba bandingkan dengan deret yang konvergen juga kalau kita duga suatu deret itu divergen, nah, kita coba bandingkan dengan deret yang divergen juga. Nah, salah satu deret yang bisa digunakan pembanding adalah deret P ini. Jadi deret ini konvergen untuk P yang lebih dari satu, divergen kalau P-nya kurang dari sama dengan satu. Oke, ini bisa digunakan uji integral untuk membuktikannya. Ya, selanjutnya tentang jumlah deret ya. Pada uji yang kita lakukan tadi, uji integral, uji jumlah terbatas, kita hanya dapat menentukan kekonvergenannya. Kita tidak mengetahui jumlahnya berapa. Adapun jumlah dari deret tersebut tidak lain adalah limit dari barisan jumlah parsial. Kalau menjumlahkan tak hingga banyaknya, tidak mungkin kita lakukan, gitu kan? Kita hanya bisa melakukan penjumlahan hanya berhingga banyaknya. Ya, untuk deret yang konvergen, kita bisa menaksir nilai dari jumlah deret tersebut dengan jumlah parsial ke n. Ya, tentu ada kesalahannya gitu. Dalam hal ini, misalkan kita punya deret ak ini. Misalkan jumlah sebenarnya adalah S. Kalau jumlah yang sama dengan S ini kita hampiri dengan jumlah parsial ke n berarti di sini. hampiran dari S adalah Sn, nilai dari Sn ya. A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya hanya sampai N. Sementara S sendiri apa? A1 tambah A2 dan seterusnya tambah AN masih terus kan? Menghampiri S dengan menggunakan SN akan terjadi kesalahan. Kesalahannya sebesar apa? An plus 1 Kesalahannya di sini, gitu kan? Ini akan menjadi kesalahan ya. Kesalahan penghampiran. Kesalahannya, nah kita sebut sebagai EN. Nilainya AN plus 1 ditambah AN plus 2 dan seterusnya. Ya, pada kondisi yang memenuhi uji integral tadi, kita bisa menaksir nilai ini. Kita bisa membatasi jumlah ini. Masih ingat, ilustrasi fungsi yang deretnya bisa dilakukan uji integral? Kan fungsinya turun, ya. Misalkan di sini n, berarti di sini nilainya an, kan? di sini n plus 1 n plus 2 dan seterusnya Kesalahannya adalah AN plus 1 ditambah AN plus 2 dan seterusnya. Nah, ini kesalahannya. Nah, ini nilainya AN plus 1 kan? Ini AN plus 2. Ini AN plus 3 dan seterusnya, sementara ini di sebelumnya kita sudah menghitung A1 sampai AN. Nah, luas kotak-kotak di sini ini merupakan kesalahan yang terjadi. dan seterusnya. Nah, nilai ini untuk fungsi yang monoton turun seperti ini bisa kita batasi. AN plus 1 ditambah AN plus 2 dan seterusnya. Ini pasti lebih kecil dari apa? Dari integral ini. Integral dari dari mana ini batasnya? N sampai tahi. N sampai tahi enggak gitu ya. Integral dari N sampai tahi hingga Ya, di sini Y sama dengan X ya. Kemudian AN sama dengan FN. Jadi kalau kita hampiri, kita jumlahkan sampai n saja kesalahannya ini, kesalahan ini bisa kita batasi, pasti dia lebih kecil dari ini. Nah, kalau integralnya bisa kita hitung, mudah dihitung, kita bisa me mengatur keakuratan jumlah deret itu gitu misalnya. Misalkan kita jumlahkan jumlah eh, jumlah parsialnya kita ambil jumlah parsial sampai n sama dengan 10 gitu. Berarti kesalahannya kan dari a11 ditambah a12 dan seterusnya. Nilai ini, nilai kesalahan ini pasti lebih kecil dari integral ya, berarti dari 10 sampai tak hingga. Kalau ini kita bisa hitung, berarti kita bisa simpulkan bahwa jumlah deret an adalah S10 dengan kesalahan tidak lebih dari integral ini. Kesalahan sebenarnya ini, tapi kita punya kondisi kita bisa jamin bahwa nilai kesalahan itu lebih kecil dari integral ini. Kalau integral yang bisa kita hitung ya. Kita bisa jamin misalnya ini lebih kecil dari 1/10 gitu misalnya. Ya berarti akurat hingga ketelitian sepersepuluh gitu. gitu. Kalau kesalahannya lebih kecil dari 10, berarti kesalahan sebenarnya lebih kecil dari itu kan? Ya kalau kita bilang akurat hingga 10, kalau kasus tadi ya masih benar gitu. Ya sebaliknya, misalkan kita ingin keakuratannya tertentu, kira-kira harus menjumlahkan suku-suku deret tersebut hingga berapa? Nah kita bisa batasi juga di sini, gitu, untuk menentukan n-nya. Kalau anda ingat, saat kita menghitung integral numerik yang lalu, kita kan punya hampiran, gitu kan, dengan apa namanya? Dengan membagi partisi menjadi n kita bisa menghitung kesalahan dari integral numerik itu se segimana gitu kan? Sebesar apa gitu. Kalau n-nya tertentu, kita bisa hitung kesalahannya berapa? Sebaliknya kalau kita ingin kesalahannya lebih kecil dari sekian, nah kita bisa menganalisis kira-kira n-nya minimal berapa. Nah, ini kurang lebih seperti itu juga kondisinya. Jadi ada dua dua masalah yang bisa kita selesaikan. Ya, ini en-nya ya. en kurang dari integral dari n sampai sehingga hingga f(x) dx. Nah, dua masalah yang bisa kita selesaikan nantinya seperti ini. Masalah pertama adalah kita kita tentukan jumlah parsialnya ke berapa, kita tentukan n-nya, kita bisa menghitung batas kesalahannya berapa. Masalah yang kedua, kita ingin menghitung deret itu seakurat mungkin hingga kesalahannya atau galaknya itu sekecil yang kita mau. Nah, kita bisa menganalisis n-nya perlu berapa gitu. Oke, jadi yang kita punya tadi kalau kita ringkas tadi, kalau S itu jumlah, S dikurang SN itu adalah EN, dan EN itu lebih kecil dari integral N sampai tahingga fungsinya. AN-nya sama dengan FN. Nah, ini terjadi kalau fungsinya yang memenuhi kondisi uji integral tadi. F-nya harus kontinu dan tidak naik. Oke, jadi untuk yang nomor satu, kita punya deret seper K kuadrat, kita jumlahkan sampai S100. Kira-kira kesalahannya berapa? Berarti kita sama saja menghitung e100. Kita tidak tahu kesalahan pastinya berapa, tapi yang kita tahu e100 itu pasti lebih kecil dari berapa. Integral 100 sampai tak hingga, Inter, 100 sampai super x kuadrat dx. dx gitu. yang kalau kita hitung limit A menuju hingga integral dari 1 per X kuadrat apa? Negatif 1 per X ya. 100 sampai A. Berapa limitnya? 1, 1 per 1/100 per Nah, jadi kesalahan yang dihasilkan tidak lebih dari atau kurang dari 1/100. Artinya apa? Kalau kita bicara ini tentang keakuratan, kesalahan tidak lebih dari 1/100 itu berarti 1, 1 angka di belakang koma itu benar gitu. Satu angka di belakang koma itu akurat. Berarti di nomor satu ini kita bisa bilang deret ini kalau kita jumlahkan 100 suku pertama hasilnya dibandingkan nilai dari deret ini sebenarnya akurat sampai satu angka di belakang koma. Berarti kalau dengan cara yang sama, kalau 100 ini kita ganti misalnya jadi 1000, ya perhitungannya kesalahannya jadi berapa kurang dari super kurang dari, 10 ribu, Pak. Kurang dari 10 ribu, gitu artinya kalau kita jumlahkan seribu suku pertama dari deret ini kita akan dapat jumlah yang akurat sampai dua angka di belakang koma yang bisa kita jamin seperti itu Oke, okay. yang kedua. Nah, misalkan kondisinya kita ingin menghitung suatu deret seakurat mungkin, keakuratannya kita batasi gitu. Keakuratannya kita ingin nah, kurang dari 10 pangkat min -4 gitu. Nah, kira-kira kita perlu menjumlahkan hingga berapa? suku gitu untuk deret tersebut berarti kondisinya apa apa yang kita inginkan kita ingin kita ingin n yang memenuhi en-nya gimana kita ingin kesalahannya kurang dari 10 pangkat min 4 yang kita ketahui en itu gimana? Kurang dari integral, integral n sampai t hingga e pangkat x dx. Supaya kita mendapat hal yang kita inginkan, apa yang bisa kita lakukan? Supaya ini tercapai, apa yang bisa kita kerjakan. Hasil integralnya harus 10 pangkat minus 4 ya Pak? Hasil integralnya apakah harus sama dengan? Oh, ya. Tidak harus sama dengan, bisa kurang dari sama dengan ya. Apakah ini memenuhi yang kita inginkan? Kalau kurang dari sama dengan, yang kita inginkan masih terpenuhi enggak? Ya. Jadi kita bisa apa namanya kita ingin ini mungkin yang diketahui kita tulis di awal diketahui <tuh> yang kita ketahui ini kita ingin ini nah yang kita inginkan dapat dicapai oleh gitu yang dapat dipenuhi oleh ini oke ya sekarang kita selesaikan apa integral n sampai tak hingga e pangkat n minus e pangkat minus x minus e pangkat minus x oke jadi kita tulis integral n sampai tak hingga ini limit t menuju tak hingga minus t e pangkat minus x dihitung di n sampai tak hingga tn sampai t oke sama dengan e pangkat e pangkat negatif n dikurang e pangkat negatif t untuk t menuju tak hingga tersisa e pangkat minus n, min n ya jadi e pangkat minus n kita ingin nilai e pangkat minus n kurang dari 10 pangkat min 4. Gimana menentukan n ya? Okay, kita ambil lonnya lon dari E pangkat min N harus sama dengan E kurang dari sama dengan lon dari 10 pangkat min 4 pangkatnya keluar pangkatnya keluar min N lebih kecil sama dengan min 4 konstan min 4 lon 10 berarti n-nya harus lebih besar sama dengan 4 lon 10. Berapa nilai 4 lon 10? Nilai 4 lon 10. 9,2. Ah, jelek. jadi. 9,2. Oke. Okay. Nah, N tadi itu apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Karena N itu kan apa suku-suku dari barisannya. Kalau kondisinya N-nya lebih besar dari 9,2, berarti minimal N-nya berapa? 10. Minimal N-nya 10. Jadi, N minimal 10. Oke, okay. artinya kalau kita jumlahkan ini suku pertama e pangkat min satu e pangkat min dua sampai e pangkat min sepuluh. Ini kalau kita jumlahkan dibandingkan dengan jumlah apa jumlah deret ini sendiri kesalahannya kurang dari 10 pangkat negatif 4. Jadi kalau tentukan N ya berarti kita jawabannya sampai sini saja. N minimal 10. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, yang bisa kita hitung itu ya. Kita bisa menghitung kesalahannya berapa. Kemudian bisa juga Menentukan n-nya berapa, oke. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak? Ya. Itu berarti kalau yang untuk Galat kayak gini, hmm. untuk yang si deret yang konvergen eh, aja, Pak. Soalnya kan biar ada nilai sebenarnya gitu. Ya, betul. Oh ya, Baik, Pak. Makasih. Jadi, ya, jadi untuk menghitung Galat. Ya ini tentu untuk deret konvergen saja. Kalau divergen ya, ya sudah pasti nggak nggak ada jumlahnya kan, kita nggak bisa menghampirinya. Oke, jadi ini untuk uji integral ya, uji yang dibahas di sini ada beberapa ya temanya integral, tapi pengantarnya ada uji jumlah terbatas tadi kemudian uji integral itu sendiri, kemudian dari uji integral kita punya deret P. Deret P ini nanti akan kita gunakan sebagai deret pembanding pada uji selanjutnya. Kemudian integral sendiri bisa digunakan juga untuk menaksir jumlah deret. Jadi mengetahui batas dari kesalahan kalau kita hanya menghitung jumlah parsial sampai ke n saja Oke Jadi kalau anda ya anda ingin membuktikan gitu ya bukan membuktikan ya melihat betul tidak ini itu lebih kecil dari 10 pangkat min 4 kesalahannya nah ini saya pilih deret yang sebenarnya bisa kita hitung ya nilai konvergennya ini deret apa sih Geometri. Deret geometri, ya. Deret geometri ini kan konvergen, ya. Konvergen ke berapa? Ke suku Satu pertama per e. dibagi 1 min super E, ya. Berarti apa? 1 E dikurang 1. Nah, Anda, anda coba hitung dengan kalkulator kalau Anda ingin memeriksa terus lihat sampai 5 misalnya 5 angka di belakang koma terus ini coba dihitung juga sampai 5 angka di belakang koma seharusnya sampai 3 angka di belakang koma bahkan kalau kurang dari 10 pangkat min 4 sepertinya sampai 4 angka di belakang koma masih akurat gitu ya bisa enggak juga ya kurang dari 10 pangkat min 4 yang yang dipastikan 3 ini coba dihitung di kalkulator, ini coba dihitung di kalkulator. Atau di kalkulator langsung ini dikurangi ini gitu. Nanti digit pertamanya akan 0,0000 dulu, nolnya ada 4 gitu. Seharusnya kalau perhitungannya benar seperti itu. Jadi Anda coba di kalkulator Seperti e dikurang satu dikurangi ini. Ya, ini kalau penasaran saja. Oke, jadi di topik selanjutnya kita masuk uji positif lainnya. Oh, oke, tapi waktunya sudah habis ya. Mungkin saya ya apa review secara singkat sebelum kita bahas minggu depan ya di uji positif uji deret positif lainnya ada tiga uji yang bisa kita lakukan untuk menentukan kekonvergenan dari deret positif yang pertama dari dengan uji banding biasa ya jadi kita diberikan deret nah kita bandingkan dengan deret yang kita ketahui kekonvergenannya jadi kuncinya di sini menggunakan pembanding deret lain. Yang kita ketahui ke konvergenannya. Nah, ini setidaknya kita sudah punya dua kelas deret yang kita ketahui ke konvergenannya, deret geometri, deret P. Nah, ini uji banding biasa. Uji banding biasa ini seperti kalau kita ingin menyimpulkan deretnya konvergen, carilah konvergen yang lebih besar gitu. Sementara kalau kita ingin menyimpulkan divergen, carilah divergen yang lebih kecil. Gitu. Kemudian uji yang kedua adalah uji banding limit. Masih kita gunakan pembanding deret lain, tapi yang kita hitung adalah limit dari an dibagi bn. Jadi misalkan kita punya AN, deretnya, nah BN ini pembandingnya. Kita lihat apakah dia sama dengan L, apakah dia menuju ke suatu nilai. Nah, ada dua kesimpulan di sini, gitu. Kalau menghasilkan bilangan di antara 0 sampai tak hingga, berarti bilangan positif, ya. Berarti kekonvergenannya akan sama. Kalau kalau pembandingnya konvergen deret yang diberikan konvergen sebaliknya juga. Nah, di sini dari limit. Kemudian uji yang terakhir di uji deret positif adalah uji rasio. Uji rasio ini lebih mudah dilakukan karena tidak punya, tidak memakai deret pembanding. Yang kita bandingkan adalah suku-suku dari deret itu sendiri. Nah ini uji rasio. Dan dari sini nanti kita bisa punya strategi untuk menentukan deret itu konvergen atau tidak. Ya, mungkin itu saja dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak? Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Salman, ya? ya, Ya, untuk slide yang di OneNote itu tuh, ya, file mentahannya bisa dibagi nggak ya, Pak? Karena kalau oh. di OneNote itu tuh, di download dia suka ngeblur. Oh gitu, oke, bisa. Oke. Baik, terima kasih, Pak.